Zombie Apocalypse. Ajang penghargaan musik bergengsi tanah air yakni AMI Awards 2021 telah resmi digelar hari ini, Senin 15 November. Pilihan nominasi dari beragam kategori sudah tak sabar dinanti. Tak hanya itu, sejumlah bintang tamu populer juga bakal mempersembahkan penampilan terbaik mereka di AMI Awards 2021. Penampilan keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela pun tak kalah mencuri perhatian masyarakat tanah air. Tak hanya berdua, Dhani dan Mulan dijadwalkan juga akan berkolaborasi dengan pasangan muda, Dulu Celani dan Tisa Biani. Keempatnya akan memberikan penampilan spesial mereka di malam puncak AMI Awards 2021. Menariknya, baik Mulan maupun Tisa kompak membagikan momen geladi resik mereka melalui laman Instagram masing-masing. Dalam foto tersebut, Tisa dan Mulan diapit Dhani serta Dul. Kelewat dekat dengan keluarga Dul, Tisa membuktikan jika hubungannya dengan seluruh kerabat sang kekasih kian intens. Mulan kemudian berharap penampilannya di malam AMI Awards 2021 berjalan dengan lancar. Ia juga berharap penampilannya dapat menghibur banyak penggemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tonton perform kami berempat di AMI Awards at official RCTI malam ini mulai jam 18.00 sampai selesai. Tulis Mulan Senin 15 November. Semoga lancar, sukses dan menghibur teman-teman semua. Amin ya Allah. Terlepas dari performa mereka di panggung AMI Awards 2021, penampilan Tisa dan Mulan ramai mendapat sorotan publik. Pasalnya kedua wanita cantik itu disebut memiliki wajah yang hampir serupa. Bahkan warganet menyebut Tisa benar-benar jodoh Dul karena memiliki wajah yang mirip dengan keluarga sang kekasih. Tisa adalah Mulan versi masih muda, mirip banget celetuk Ed Ayu. Masya Allah, bapak sama anak mirip, calon mantu sama mamanya juga mirip, ucap Ed Wau. Kok mirip banget ya Tisa sama Mulan, goda Ed Aji. Mirip banget dari wajah dan suara juga mirip, imbu ETR. Bagaimana komentar kalian setelah melihat Tisa Biani dan Mulan Jameela berduet? Apakah mereka benar-benar mirip?